ini. Tapi saya tetap ingin tadi. Pengen itu bagaimana mendidik istri, karena di walaupun kita sudah menikah lebih dari 30 tahun itu kadang menjadi hal yang berubah ya, pada saat bagaimana kita ini semakin sulit menghadapi permasalahan sosial gitu. Ya contoh kecil lah, contoh kecil setiap kita dapat rezeki gitu ya, berupa uang gitu kan, jarang kemudian istri itu alhamdulillah matur nuwun ya gitu. Ini kadang menjadi kegelisahan kita pada saat apa, kita ini sebagai suami kan sudah lumayan banyak di luar dengan banyak kegiatan, dan kadang-kadang hal seperti itu dianggap hal yang biasa ya, mungkin juga rumah tangga yang lain lah, atau rumah tangga yang masih muda gitu, karena banyak tuntutan. Nah, ini menurut ajaran Islam yang terbaik bagi kita suami untuk mendidik istri. Penting. Itu mana? Bisa bisa jawab Pak Haji. Soalnya no, menurut Islam. Iya Pak Yai. Malam tiup sun walala padahal api ini aku tema ini pun saya jawab baik Pak Didi tidak serang persoalannya nih Pak Didi sudah berubah menurut ayo teman-teman Kak Yus Mas Yanto iki ketoke mesti wangil, angel bersuara iki nek soal istri. Burung-burung wis merasa diawasi. Sing dadi apa dibidak? Karena masalahnya kan yang enggak gitu. Itu kamu juga enggak jujur, Kamu juga enggak jujur pada dirimu sendiri. Ya kan kita enggak bisa jawab, Pak Didi. Ini jujur nih, karena saya enggak bisa jawab. Enggak secara umum lah. Siapa Pak Didi? Karena kan rumah tangga itu kan tidak hanya pada diri kita, tapi juga banyak orang, anak-anak kita. Pendekatan biu. Pendekatan sosiologi sudah. Apapun pelajaran ataupun cara yang mungkin Tuhan bisa memberikan kita. Kalau enggak sekarang, kalau enggak bisa itu sudah. Aku tuh tertarik itu siapapun boleh menjawab ya. Karena bukan siapa yang menjawab tapi apa yang disampaikan itu yang penting. Karena kan banyak kasus, apalagi di dunia seperti sekarang. Apalagi di dunia maya semakin banyak apa itu ketikan kata-kata flyer-flyer. Suami harusnya kepada istri begini. Istri harusnya kepada suami begini. Piye Mas Ngastu? Kurang saya tahu ada masalah. Begini, prinsip dasar, prinsip dasar suami istri ibaratnya energi itu ada energi positif ada energi negatif baru bisa jadi bisa menghasilkan muatan listrik ya Pak Yudi. Ada yin ada yang ada jalal ada jamal ada lingga ada yun. Jadi ini sebenarnya kesalahan mindset ya secara umum ketika suami punya harapan istri saya itu harusnya begini sama halnya juga ketika seorang istri punya harapan suami saya harusnya begini.
yang itu ketika dia membuat kriteria atau ketika dia membuat harapan-harapan itu, sesungguhnya harapan-harapan yang bersifat dirinya. Kalau perempuan ya sifatnya menjadi harapan yang sifatnya feminin, yang sifatnya dalal, jamal gitu, yang sifatnya yoni. Sebaliknya juga laki-laki ketika punya harapan-harapan pada perempuan, tanpa sadar sesungguhnya harapan-harapan itu juga bersifat bersifatnya, bersifat maskulin, bersifat jalal, bersifat lingga. Kalau sudah begitu, maka mau menikah berapa puluh, berapa ratus tahun pun ya, keseimbangan atau harmoni itu tidak akan ditemukan atau merasa tidak didapat, malah tidak ditemukan. Karena justru hakikatnya itu ada pada posisi atau energi yang berbeda atau berlawanan. Karena kesempurnaan hidup itu ya perpaduan antara dua energi yang berbeda itu, dua entitas yang berbeda itu. Jadi kehidupan ini kalau jamal, jalal saja, keras, jadinya keras, jadinya kaku, gitu kan. Tapi kalau kehidupan ini isinya jamal saja, isinya yoni saja, isinya feminin saja, ya jadi terlalu lunak, terlalu sehingga apa, aturan-aturan yang bersifat normatif, yang bersifat tegas dan sebagainya itu menjadi tidak berarti. Nah kalau disadari, situasi disadari seperti itu, bahwa memang ada dua hal yang harus diperpadukan, dan itu khususnya yang disebut jodoh. Jenenge jodoh itu ya mesti beda. Nek podo itu tuh jodoh gambar. Iya, ini penting ya. Jenenge jodoh itu ya mesti beda. Yang proses berpikir yang paling sulit itu kan memang ketika kita menyadari, memahami, dan akhirnya menerima perbedaan itu. Terima yang berbeda itu. Nah, terkait dengan pendidikan tadi, kurang balik di bagaimana mendidik istri, kembali kepada contoh tadi, apa nek jenengan berpikir tadi lingga yoni, berpikir feminin maskulin, berpikir energi yang berlawanan, itu kan sakjane wis kabeh sampean sing golek bojo sing ngentekne kan. Ya, sampean sing golek, sampean sing ngentekne iku mau dadi maskulin to gitu. Dadi maskulin. Persoalan kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana caranya, itu jadi soal adab, soal gaya hidup dan seterusnya. Tapi substansi awal itu harus dipahami dulu, harus dipahami dulu. Oke, persoalannya juga sama halnya ini, bahwa ketika istri tanya apa kewajiban suami kepada istri, mendidiklah mesti tidak muncul ketika sampean tanya, yang muncul kan menafkahi dan sebagainya. Ya sama aja ketika suami bertanya pada istri apa kewajiban istri pada suami, itu kan melayani, menemani, mendampingi, dan seterusnya. Tapi hal-hal yang bersifat apa istilahnya, memunculkan daya energi atau apa ya, bahasa mudahnya supporting lah. Karena energi maskulin ini menjadi tidak bermakna apa-apa tanpa support energi feminin.
pasti akan beladrah. Seperti saya pernah mencontohkan keris kancing warongko itu, keris tanpa warongko ya berbahaya. Warongko tak tidak ada kerisnya yang tidak punya makna apa-apa. Ya. Padahal jelas dalam agama salah satu kewajiban suami itu selain memberi nafkah lahir batin, melindungi, itu juga mendidik. Tapi itu sesuatu yang barangkali hampir tidak disadari atau bahkan dalam titik tertentu tidak diakui gitu kan, oleh para istri.